Peristiwa dari Bandung, Jawa Barat, saudara, dua supporter tewas saat pertandingan antara Persib Bandung dan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jawa Barat pada Jumat malam dalam lanjutan Piala Presiden 2022. Dua supporter meninggal karena berdesakan saat hendak memasuki Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Peristiwa terjadi di depan gate U dan V arena pertandingan Persebaya kontra Persib di ajang Piala Presiden 2022. Persib Bandung akan mengevaluasi insiden ini agar tidak terulang di laga berikutnya. Persib juga mengimbau supporter yang tidak memiliki tiket, jangan memaksakan diri datang ke stadion. Visual yang Anda lihat ini, saudara, adalah detik-detik saat ribuan supporter yang datang menjebol pagar di pintu biru Stadion GBLA. Supporter terlihat saling dorong hingga mengakibatkan pagar yang dijaga petugas keamanan rusak. Mereka berdesak-desakan ingin memasuki stadion untuk menyaksikan laga Piala Presiden antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pengurus PSSI yang diwakili Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru mendatangi rumah duka di Kampung Cimandala, Kelurahan Ciparigi, Kota Bogor. Selain untuk menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya korban, pengurus PSSI juga memberikan bantuan material kepada keluarga almarhum. Sementara itu, untuk menyelidiki peristiwa meninggalnya supporter ini, PSSI akan menerjunkan tim investigasi yang dipimpin Ketua Komisi Disiplin. Terkait dengan kejadian sendiri, PSSI sudah membentuk tim investigasi yang akan dikomandani oleh Ketua Komisi Disiplin yang akan bekerja. Tentu ini juga menjadi bagian investigasi ini dan penyelidikan ini juga dibentuk oleh PSSI, Ketua Umum dalam hal ini, untuk mengetahui bagaimana persis kejadiannya.